Pemirsa, Habib Rizik Syihab Rabu pagi bebas bersyarat dari rutan Cipinang, Jakarta Timur. Ia mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak Desember 2020 lalu terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Habib Rizik Syihab dijemput oleh sejumlah kerabat dan penasehat hukumnya di rutan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia bagian Barat. Rizik Syihab mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak Desember 2020 terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Sesampainya di kediamannya di Petamburan 3 Jakarta Pusat, Rizik Syihab disambut keluarga, pihak internal dari FPI dan juga para ulama. Tidak terlihat adanya penyambutan besar-besaran yang biasa dilakukan oleh pengikutnya. Rizik Syihab menyatakan telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Meski bebas, Rizik Syihab tetap dikenakan wajib lapor selama masa bersyarat dan menjadi tahanan kota dengan masa percobaan selama 1 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.